Salam ternak dan salam bibir intikam. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu nih dari Sepatan dan dari Petukangan, Ciledug, Tangerang. Hari ini saya akan mereview domba-domba yang stok yang ready di bibir intikam bersama disertai harganya ya. Dari pejantan atau pemijah, indukan, dedara dan petetan, itu insya Allah lengkap semua. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe, and follow juga Instagram saya di Bibi Lintik. Kasih selamat menyaksikan Garulish Aribak. Nah ini kalau yang Walnandar Mansion atau Baracak itu plek 2 dedara ya, dan ini kalau yang sambung indukan plek 4. Plek 4 itu udah beranak sekali ya, itu ini di harga 2,5 juta per ekor. Nah, dan ini ada induk bawa anak nih. Ini yang dinamakan bibi cetak nih. Ini induknya warna coklat, tapi anaknya riben dan belang sapi ya. Ini di usia 1,5 bulan. Tanduknya udah tumbuh tuh. Ini jantan dua-duanya anaknya nih. Ini di harga 57.50 sepaket ya, ini bawa anak. Nego semuanya nego. Ini beranak satu dua kali. Ya. Ini anak yang kedua kalinya. Dan ini ada bibit cetak bawa anak nih. Belang sapi, tapi anaknya sambung dan hitam. Nah, yang hitam itu betina, anaknya yang sambung ini jantan, jadi sepasang anaknya tuh, lihat. Nah ini bibitannya kecil sebenarnya, grade C, tapi dia bisa menghasilkan anaknya calon grade A. Ini yang betinanya calon grade A nih, tuh udah kelihatan panjang, kaki-kakinya besar, dan itu diprediksi kemungkinan masuk ke grade A ya. Dan ini anakan pertama, di harga 4,5 juta. Oh. Nah, ini dia nih yang super. Ini anaknya putih. Induknya juga putih. Dan anaknya yang satu riben, satu lus mandi. Cebak ya. Cebak itu ada hitamnya di matanya sebelah. Kalau anaknya riben koin. Ini di harga 6 juta nego. Tuh lihat, ini di usia 2 bulan anaknya, usia 2 bulan. Dan rata-rata induk yang lagi menyusui itu kurus ya, karena memang ya mungkin selain lagi menyusuin anaknya riben ya, namanya ibu-ibu ngurusin anak-anak pusing juga sih sama cebak gitu. Anak-anaknya pada nakal nih kayaknya, apalagi jantannya dua-duanya. Nyusunya, wush, mantap. Dan ini ada pejantan grade A nih. Pejantan grade A, ini belang ya tuh, sangar, mantap. Wow, ini di harga 7 juta aja. Nego. Kita mah nego aja semuanya juga. Ini kira-kira di bobot sekitar 75-80. Nah, ini dia nih, ada dimension nih. Kece. Tuh, panjang, tinggi, tanduk kreng-kreng. Ya. Ini masih muda nih. Di usia 3 tahunan. Pejantan itu 3 tahun itu ideal ya. Ya. Dan masih muda. Ini kalau kelapa masih bisa. Cuma, nah ini di harga
6,5 juta. Nego. Nah, ini dia nih, ada yang super, wow, leang. Mantap, belang sapi riben. Ya. Ini dibobot sekitar sama sih sekitar 75-80. Ini karena good looking ya. Ini di harga 7,5 juta aja. 7,5 juta. Silakan yang mau cepat-cepat dia dapat. Nah, ini ada domba sambung. Di video sebelumnya udah saya review ya yang ini. Ini domba butuh sambung, ini juga grade A. Ini grade A, yang tadi juga yang belang sapi itu yang leang juga grade A. Ini di harga sama lah, 6,5 juta. Gak pusing-pusing. Ya. Samain aja 6,5 juta. Nah, ini ada grade A nih, cuma masih agak kurus. Ini tinggi nih, tinggi. Panjang kaki-kaki, rangka besar. Ini buat pejantan bagus nih. Badag. Ini sama di harga 6,5 juta. Ya, pejantan udah, indukan udah. Terus indukan yang bawa anak udah. Nah, sekarang kita ke apa ya? Ke petet ya. Petet, petet super dan petet bahan raya gung. Atau stok Idul Adha. Nah, ini dia nih. Ini petet super nih. Ini belang sapi nih. Itu kan tanduknya hitam. Tapi di tengahnya ada putihnya, ntar keluar putih itu. Ini di harga 2,5 juta kalau petet yang kayak gini tuh, panjang, panjang. Tuh. Tinggi, kakinya besar. Nah, ini kalau buat ini buat Idul Adha nih. Ini buat Idul Adha yang kayak gini di 2250. 2250. Usia 4 bulanan. Nah, ini tuh kan tuh ada belang sapi, riben comot, sambung, wah macam-macam lah, nano-nano rasanya, ada yang hitam. Oh, yang hitam udah sold out kemarin. Cuma ini videonya udah agak lama ya. Dan ini sebagian petet-petet yang masih ada ya. Dan yang lainnya belum saya turunin di kandang. Masih ridi sekitar 15-20 ekor. Dan ini indukan-indukan yang kemarin di review masih ada sebagian yang di bench remote-nya udah sold out. Oh iya, ini kita akan berangkatkan ke Medan ya. Sebagian akan kita berangkatkan ke Medan. Oke. Terima kasih. Salam Bibi Lintik Farm. Semoga sukses. Jangan lupa pantengin terus dan share ke teman-teman biar channel kami terus berkembang dan terus memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat. Berikan hudang eta sirahna buat para peternak di seluruh Indonesia, khususnya peternak domba Garut, umumnya peternak kambing dan domba. Semoga kedepannya kita bisa ketemu. Ya kalau mau ketemu ke kandang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.